ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwanya kepada Allah dengan kita senantiasa menjunjungkan perintah Allah taala dan mengedar ataupun menjauhi segala larangan dan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan hamba-hamba yang sentiasanya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita memerhatikan keadaan dunia yang kita hidup ini, maka mendapati bahawa sedunia adalah sebagai gedung, sebagai tempat cubaan dan tempat yang penuh dengan godaan-godaan di dalam kehidupan manusia. Dan kesenangan serta keseronokan, kesedapan yang kita hasil daripada apa yang kita usaha di dalam dunia ini bukanlah kelazatan yang sebenar, bukan keseronokan yang sebenar, bahkan menjadi keseronokan dan kelazatan yang sementara sahaja. Sebagaimana kita mendapati bahawasanya semua kekayaan, kesenangan dan nikmat-nikmat itu akan habis dan akan menjadi debu apabila kita sudah meninggal dunia ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di saat-saat yang kita hidup ini, dalam sekitar sehari dua hari ini, kita dapat menyaksi betapa ramainya saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, ikhwah-ikhwah kita, bahkan kadangkala ibu bapa kita, jiran-jiran kita, kaum kerabat kita, yang mereka belayar, mereka musafirnya kepada bumi suci Makkatul Mukarramah untuk menunaikan satu ibadat yang besar, iaitu ibadatul hajj yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Al-hajju ashhurum ma'lumat, yang telah ditentukan oleh Allah di dalam bulan-bulan yang terkena. Apakah perasaan kita di saat yang kita mengantarkan mereka? Kita akan dapat lihat di saat-saat mereka melambai-lambaikan tangan untuk naiknya sebuah kapal terbang yang akan membawa menerbangi mereka daripada bumi kita ini menerusi kepada bumi suci Madinatul Munawwarah. Kita akan dapat lihat tangisan-tangisan sang ayah ataupun ibu dikala dia mengantar anak-anaknya untuk pergi ke Mekah. Kita akan lihat sang anak-anak titisan air mata apabila dia mengantar ayah dan ibunya. Demikian juga kita akan dapat melihat titisan air mata seorang isteri dan anak-anak yang kecil
akan menangis dengan tangisan dan panggilan ayah, 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 di saat ayahnya akan menumpang ataupun menunggang kapal-kapal terbang. Kita akan dapat melihat tangisan-tangisan ramai di kalangan-kalangan pengantar-pengantar yang akan hantarnya golongan yang perginya kepada bumi suci Makkatul Mukarramah. Tetapi tangisan semua itu memenuhi dengan perasaan harapan-harapan, tangisan yang dipenuhi dengan perasaan suka hati, tangisan yang meliputi dengan harapan bahwasanya bulan depan kita akan bertemu dengan mereka kembali, tangisan yang meliputi dengan perasaan suka hati kerana ibu-ibu dan bapa kita, sanak saudara kita, anak-anak kita dapat menuju kepada bumi suci Makkatul Mukarramah, dapat menuju kepada bumi suci Madinatul Nabawiyah. Tangisan yang dipenuhi dengan perasaan suka dan gembira, tangisan yang dipenuhi dengan perasaan harapan yang besar akan dapat kembali dan bertemu bersua muka dengan mereka di suatu hari nanti ataupun pada bulan yang depan. Kerana di dalam musafir, di saat-saat kita ini, kita mengetahui masa yang tertentu mereka akan pulang kembali kepada tanah bumi lahir mereka. Tetapi ada suatu perpisahan yang tangisan keluar daripada air mata, keluar daripada mata. Tetapi tangisan ini tidak sama dengan tangisan yang saya ceritakan itu. Bahkan tangisan ini keluar dengan perasaan yang tidak ada harapan untuk bertemu lagi dengan kekasih-kekasih kita. Tidak ada harapan lagi akan dapat bersua muka, akan dapat bergelak ketawa, bahkan tidak dapat lagi akan tanya khabar. Ialah tangisan di saat-saat yang kita memisah satu orang di alam dunia ini dan seorang lagi menuju kepada alam akhirat ataupun alam barzah, yaitu tangisan di saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala mencabutkan roh seseorang hamba-Nya. Maka di saat itu tangisan tersebut adalah menjadi tangisan yang terakhir yang kita akan menyelamat tinggalkan dunia, yang kita akan menyelamat tinggalkan kekasih-kekasih kita. Sebab itu datangnya Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi't fa innaka mayyit wahbib man syi't fa innaka mufariq. Wahai Muhammad, hiduplah kamu di alam dunia ini. Fa innaka mayyit, sesuka kamu, kerana sesungguhnya kamu akan mengecapi kematian. Walaupun panggil setara mana umur, walaupun kaya setara mana, ada alat canggih untuk nak tolong di saat yang dia sakit, di saat yang kena penyakit, di saat yang dia dicuba dengan berbagai-bagai cuba, dia boleh bayar, dia boleh panggil pakar-pakar doktor untuk mengubatinya. Fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau akan menemui kematian. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan kasihlah kepada siapa yang kamu sukai, kerana kamu akan meninggal dia.
Bayangkanlah saudara yang beriman, saudara yang dirahmati Allah. Bayangkanlah perasaan kita. Bayangkanlah perasaan kita, betapa perasaan di saat-saat yang kita taudhi' ataupun di saat-saat kita meninggalkan, lebih-lebih lagi orang yang meninggal kita di kalangan ibu dan bapa kita. Dua orang yang sangat kita sayang dan kasihnya. Dua orang yang menjadi teman, menjadi tempat tumpuan-tumpuan kita semenjak kecil sehingga sampai kepada zaman dewasa dan sehingga sampai kepada zaman sekarang, mereka menjadi tumpuan-tumpuan kita. Apakah perasaan kita di saat mereka meninggalkan kita? Dan peninggalan ini mereka tidak akan kembalinya. Adakah kita ada harapan bahwasanya kita akan bertemu dengan mereka di suatu masa nanti di depan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sebenar-benar kita mengasihi ibu dan bapa, sebenar-benar kita mengasihi saudara, saudara-saudara kita, kalaulah sebenar-benar kita mengasihi terhadap mereka, maka mestilah kita bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, kerana kita akan bertemu dan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu tempat, iaitu di syurga Allah taala, yang menjadi tempat kelazatan dan keseronokan yang hakiki ataupun yang sebenar. Pinang puruam lama Jumaat tirak ti satat Allah Subhanahu wa taala. วันสองวันนี้เราก็คงจะเห็นบรรยากาศของพี่น้องที่ได้ร่วมกันไปส่งบรรดาเครือญาติบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่พี่น้องภรรยาหรือสามีหรือคนใกล้ชิดคนที่เรารักคนที่เราเพื่อนสนิทมิตรสหายหลายคนได้ไปส่งพวกเขาเหล่านั้นขึ้นเครื่องจากบ้านทอนสู่นครมะดีนะห์เราจะเห็นสภาพน้ำตาที่ไหลรินอาบสองแก้มของพี่น้องแต่น้ำตานั้นน้ำตาที่อาบไหลรินทั้งสองแก้มของพี่น้องนั้นเปี่ยมด้วยความสุขเปี่ยมด้วยความหวังมีความสุขที่เราได้ไปส่งญาติมิตรสหายของเราหรือพ่อแม่ของเราที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้และมีความหวังว่าในเดือนหน้าในวันที่เท่านั้นเท่านี้เราจะได้พบกับพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งเราจะได้พบกับพวกเขาในช่วงเวลาที่พวกเขากลับสู่มาตุภูมิแห่งนี้บรรยากาศเหล่านี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนณ สนามบินบ้านทอนในระยะเวลา 3-4 วันที่เราได้ไปส่งผู้แสวงบุญฮัจญ์ในปีนี้แต่การจากลาครั้งสุดท้ายที่อาจจะมีน้ำตาออกมาจากสองดวงตาของพวกเรานั่นก็คือการจากลาการเสียชีวิตของบุคคลที่เป็นที่รักของเราอาจจะเสียชีวิตคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่หรือเสียชีวิตคนที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนรักน้ำตาแห่งความเศร้าโศกเสียใจก็จะไหลรินออกมาจากสองดวงตาของพวกเราน้ำตาเหล่านั้นเป็นน้ำตาแห่งการเสียอกเสียใจแต่เราเมื่อเป็นมุสลิมอัลลอฮีนาอิซาอาซาบัตฮุมมุซีบะกาลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าจง
จ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนอัลลซีนะก็คือบุคคลที่อิซาอศอบะตฮุมมุซีบะห์คนที่ประสบกับเคราะห์กรรมประสบกับความลำบากประสบกับบาลอประสบกับความตายกอลูอินนาลิลลาห์พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นลิลลาอินนาแม้กระทั่งตัวเราเองนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาและเราทั้งหมดอิลัยฮิรอจิอูนจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาاللهم اجرني في مصيبتنا او مصيبتي واخلف لي خيرا منها แล้วก็ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์ทรงประทานความดีงามประทานผลบุญจากภัยพิบัติที่ประสบกับเราจากการเสียชีวิตจากการประสบเคราะห์กรรมต่างๆที่ประสบกับตัวเราที่เป็นบรรดามุมินให้อัลเลาะห์ตะอาลาจงเปลี่ยนแปรสภาพของประสบปัญหาเหล่านั้นเป็นผลบุญให้กับเราแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่านั้นอัลเลาะห์นั่นคือคนที่ศรัทธานั่นคือบรรดาคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะแจ้งข่าวดีนั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราจะต้องไปรวมตัวกันณอัลเลาะห์เราจะสามารถที่จะอยู่รวมกันกับคนที่เรารักเรารักบนโลกนี้รักเพื่ออัลเลาะห์เราไม่ได้รักเพื่อสิ่งอื่นใดบนโลกนี้ในวันกิยามะห์คนที่มีความรักรักเพื่ออัลเลาะห์เขาก็จะได้อยู่ร่วมกันณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาHadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika yang matinya Abu Salamah, sepupu Nabi, dan dia menjadi orang yang saudara nyusu sekali dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang dia meninggal dunia, isterinya Ummu Salamah mengatakan, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, bagilah balas pahala kepada kesusahan aku ini atau musibah aku ini, dan gantikanlah kepada aku yang lebih baik daripadanya. Maka dia kata, apabila matinya Abu Salamah, siapa lagi yang lebih baik daripada Abi Salamah? Dia adalah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dan kemudian diminta atas dia oleh Ali. Tapi tidak diterima. Akhirnya diminta dikahwinkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seseorang yang lebih baik daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pinang puruam lama Jumaat yang lain. Perkara yang besar menjadi kesedihan ialah perpisahan yang terakhir, iaitu perpisahan di saat kematian. Dan pahalanya sangat besar apabila seseorang tinggalnya anak dia ataupun matinya anak dia, sebagaimana datang pada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Apabila mati seseorang anak lelaki, anak seseorang, berkatanya Allah Ta'ala kepada malaikatnya, hei malaikat, engkau sudah menyabutkan nyawa anak seorang lelaki ini atau anak seorang hamba aku ini? Mereka menjawab, na'am, bahkan aku telah mengambil nyawa dia. Maka berkatanya Allah Ta'ala lagi, bahkan dia lebih mengetahui, apakah yang telah dikatakan oleh seorang hamba aku ini? Malaikat menjawab, hamadak wasta'jar wastarja', mereka memuji engkau dan mereka istirja', iaitu mengata inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Di saat yang matinya anak, seseorang lelaki dapat memuji Allah dan dapat istirja', mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Maka Allah Ta'ala memerintah kepada malaikat, binalah kepada seorang hamba aku ini sebuah rumah di dalam syurganya, dan diberi namanya
baitul hamdi, ialah rumah kepujian. Rumah kepujian akan dibina kepada seseorang yang apabila matinya anak, matinya kekasih dia, matinya seketul dagingnya, tetapi dia ingat kepada Allah dan dia memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya pahala, betapa besarnya balas. Penentuan penetapan iman seseorang, nilai iman seseorang betapa tingginya apabila iman dan keyakinan beradanya di dalam hati kita di saat-saat yang Allah Ta'ala menguji dengan seberat-berat ujiannya, iaitu di saat kematian kekasih-kekasih kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ingatkanlah kepada hadis ini. Ingat sentiasalah kita mengingati kepada hadis-hadis seperti ini. Kerana apabila kita mengingati dan kita senantiasa ajak dan ingat di hati kita, kesedihan dan kasih sayang ataupun di saat-saat perpisahan itu akan dapat dan mereda ataupun merengankan perasaan rindu-rindu dan perasaan kasih sayang terhadap orang-orang yang telah meninggalnya, sama ada anak ataupun isteri ataupun ibu dan bapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين والثمرات وبشر الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حاضرين برحمة الله سبحانه وتعالى، telah berdirilah Muhammad ibn Sulaiman di atas kubur anak lelakinya. Di saat-saat anak lelakinya meninggal dunia, selepas daripada upacara kebumian, dia mengatakan, kullu dhalika fi kitab. Semua ini adalah telah ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Alhamdulillah wa inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Alhamdulillah, aku bersyukurnya pada Allah, dan sesungguhnya aku ini daripada Allah, dan kita semua akan kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni arjuka lahu, ya Allah, sesungguhnya aku mengharapi engkau baginya. Wa akhafuka alaih, dan juga aku merasai takut terhadap engkau di atasnya. Allahumma fahaqqiq raja'i fih, ya Allah, memperkenankanlah ataupun membenarkanlah harapan-harapan aku ini. Wa amin khawfi alaih, dan selamatkanlah perasaan takut aku di atas anak aku ini. Dia mengharap balas, saya harap rahmat Allah Ta'ala terhadap anaknya, dan dia menakut azab Allah Ta'ala menimpa terhadap anaknya. Sebab itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, perkenankanlah harapan aku. Aku harap kamu rahmatilah dia. Di saat yang kita mengembumikan sama ada ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, kita harapkanlah Allah Ta'ala memperkenankan permintaan kita, dan Allah Ta'ala menyelamatkan perasaan takutnya kita azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah perkara yang kita dapat membuatnya di saat yang kita akan memisahnya, perpisahan
dengan mereka sementara di alam dunia ini, dan kita akan bertemu pula di saat yang Allah Ta'ala membangkitkan semua makhluk di depannya selepas daripada dihukumkan oleh Allah Ta'ala mengikut hukuman-hukuman yang adil, dan akan memberi balasan kepada semua manusia mengikut apa yang dia kerjanya di alam dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، ولا قرضا ولا فيها صلاة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأسأل الله من فضله يؤتكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.